Cipika-cipiki. Banyak ibu di Palembang. Astagfirullahalazim. Hai, cak dulu dewek dulu lah. Apa pacak nyengkem kawan tu? Meneruskan pelajaran kita di bidang ilmu fiqh sampai kepada nawaqidul wudu untuk majelis di sini sampai kepada pembatal wudu. Jadi kalau terjadi salah satu dari empat hal ini, maka wudu yang kita miliki menjadi batal. Atau kita punya sikok wudu, atau punya empat wudu, atau punya lima wudu. Kalau terjadi salah satu dari hal ini, maka wudhu yang kita miliki menjadi batal. Kalau wudhunya batal, otomatis semua ibadat yang menyangkut harus pakai wudhu tidak boleh dilakukan. Setiap batal wudhu pasti batal solat. Setiap batal solat belum tentu batal wudhu. Setiap batal wudhu pasti batal solat. Setiap batal solat belum tentu batal wudhu. Kentut batal wudhu, kejatuhan najis itu batal sholat. Kaki kita, tangan kita, pakaian kita ada tai cecep, digawak lagi sholat, maka sholat kita jadi batal, tapi wudhu tak batal. Kaki kita tertijak tai ayam, kita tahu kita bawa sholat, maka sholat tidak sah, tapi wudhu tidak batal. Tapi kalau batal wudhu, otomatis sholatnya jadi batal. Termasuk kejatuhan najis batal itu, kalau kita sholat digentoli oleh budak kecil, yang lanang, yang belum bersunat, maka sholat kita jadi batal. Sekarang ini tidak do kecil, tidak lanang, tidak betino, kalau ngentol kita lagi sholat, batal galo. Karena budak zaman ini maki pempes. Karena dia maki pempes, jadi dia nyimpen banyak kencing. Nah, jadi banyak kencingnya itu yang jadikan batal dan kalau ngentol kita sholat. Kan kalau dalam ilmu fikih anak lanang be itu, Bu. Anak lanang yang dianya belum bersunat ngentoli wong lagi sholat, maka batal. Sebabnya, nah, karena dia belum bersunat, jadi kemaluannya tuh masih belum terbuka. Sehingga dia kencing tidak bersih. Jadi dianya nyimpen banyak kencing, maka dianya ngentoli batal. Kalau betino kecil, dia tidak ada batal. Ya karena dia sifatnya tidak ada nyimpan. Cuman karena keadaan sekarang ini maki pempes, tidak wajah tidak batal. Tetap dia bah, tetap dia batal. Itu solat, bukan wudhu. Maka batal solat belum tentu batal wudhu. Sekarang kalau dia terjadi salah satu dari empat ini, maka wudhu itu menjadi batal. Al awalu al kharij min ahadis sabilaini min kubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illal mani. Keluar sesuatu dari dua jalan, dari kubul maupun dubur, dari lubang depan maupun dari lubang kemaluan belakang, rihun berupa angin, aw ghairuhu atau apa be, misal berlian metu, apa emas, apa inten, pokok apa be metu dari selain itu, maka hukum wudhunya jadi batal kecuali keluar air sperma. Sperma itu tidak najis. Sperma tidak najis. Kalau sperma itu najis, berarti manusia najis kalau. Jadi sperma tidak najis. Misal mahab ngomong jatuh spermanya di kainnya, di pakaiannya. Pakaian tadi dibawa sholat, maka sholat sah. Karena dia tidak najis. Ini hukum. Siapa pula pun nak makainya. Hukum. Ini hukum. Cak ucak pula. Cak ketik pakaian lain. Ya, yeah, kalau ini kejadiannya. Ha. Kalau sperma dihukumkan najis, manusia dijadikan oleh Allah dari sperma, maka manusia najis kalau. Di Palembang ini kan baru-baru ini ada pendapat kalau maca Yasin, baca Quran para orang mati hukumnya haram. Ada yang baru pendapat, baru hidup.
Baru hidup. Baru ada. Karena dalil dia wong mati itu bangkit. Jadi kalau kita ngaji Quran, para bangkit itu haram. Jika ucap-ucap pula ngomong yang macam model macam itu. Bangkit yang tidak najis itu ada tiga. Bangkit belalang, bangkit iwak, sama bangkit manusia. Itu bina, itu bangkit yang tidak najis. Ya. Yeah? Jadi yang pendapat-pendapat model macam itu ciri ni, Bu. Ustazah yang ngeluarkan pendapat macam itu tu ciri ni. Gek dia mati tak usah dibaca ke Yasin. Dia mati tak usah baca ke Quran. Talak kelah, kapal kelah. Di 14 sele dulu ada, Bu, zaman Nana lagi bujang. Guru ku tua Cik Bidin tu wongnya sangal. Sangal ni ada tu. Jadi pendapat itulah bapaknya lagi hidup. Mau maco ke Yasin. Kalau macam no aku mati tu katik guno. Payah be. Mati. Mati bapak tadi. Datang ke rumah Wak Cik. Tolong Wak Cik ini. Bapak kau lah mesen lagi hidup dulu. Maco ke Yasin, tahlil, doa buat orang mati tak sampai. Itu pesanan dia lagi hidup. Ini dia mati. Jadi tak usahlah dikawin ke bapak kau ni kan ngomong. Nah, benar dia. Ida Wak Cik, tolonglah Wak Cik. Cari yang lain be. Wongnya sangar, wongnya keras. Puji dia Ida, Ida. Jadi yang lain ngurusinya. Jadi Ida galak, Ida galak. Karena pesan dia ni yang lagi hidup tidak sampai. Jadi anda dikawin ke. Apa bahasa baru ni? Komitmen. Apa? Keteguhan, ha? Keteguhan hati. Istiqah? Istiqamah dengan pendapat dia nak. Jadi apa be yang keluar? Apa be yang keluar dari dua jalan itu maka menjadi batal. Jadi kalau dia banyak kencing lain dari sperma. Jadi ada ibu-ibu nanya soal keputihan. Ha, keputihan itu termasuk cairan yang keluar. Itu termasuk kategori barang najis dan hukum wuduknya batal. Hukum wuduknya jadi hukum batal. Atsani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ard. Yang kedua, batalnya wuduk karena hilangnya akal dengan sebab tidur atau sesuatu lainnya kecuali tidur yang pantatnya mantap di tempat duduknya. Hanya kalau duduk pangsilo macam ini. Tidur. Tidur ni kan, Bu. Maka wuduknya tetap tidak batal, tapi tidak boleh nyender. Karena dalam hadis, Ibu, dalam hadis mata ini ada hubungannya dengan lubang dubur. Mata ini ada hubungannya dengan lubang dubur. Kalau kita lagi sadar macam ini, dia nak kentut, lain apa ringgak badan lain. Tapi ketika mata kita mejam, ketika kita tidur, kita tidak bisa ngontrol keluar atau tidak anginnya. Buktinya, kalau kita lagi duduk main ini, nak kentut, tak mungkin dia. Pasti diangkatnya boyoknya. Dimegangkannya dikit supaya ada selanya betul. Nah, ketika dia nyengoleh, tak baca dia nyengatur itu tak baca. Langsung baik nyebelas keluar. Maka itu kata Nabi, mata dengan lubang dubur itu ada hubungan. Banyak yang kejadian ini ibu-ibu, terutama yang di Mekah, baik umrah maupun haji. Alhamdulillah, wong kalau lah berangkat ke Mekah sana rajin kalau ke masjid. Jam 3 lah pergi subuh. Bukan ngaji ni duk. Bergancang lah. Nah, kadang kaget dari maghrib, oh, tahan jajak nunggu isyak. Nah, kadang kan tidur, ya namanya ngantuk. Nah, tapi kalau dia duduknya mantap, yang penting pantatnya udah ada
berubah, tidak batal wudu. Tapi kalau dia hanya terguling, ada juga ibu-ibu yang nguling. Nah, nguling nian itu tetap batal wudunya. Ya. Yeah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ketika sahabat menanti habis azan isya, ante-ante nak nunggu qomat, sahabat ni tahu-tahu Nabi ada tamu dalam hadis itu. Jadi Nabi ngeladeni tamu tu dokin. Kelamuan Nabi ngeladeni tamu, sahabat tadi terkacip nunggu. Terkacip nula, yang terinduk lah. Lama nunggu. Begitu orang itu berlari, langsung qomat, dan sahabat yang teduk tadi, yang dalam duduk tadi teduk, langsung berdenyat berangkat melok solat. Nabi tak ngongkon lagi sahabat ngembek wudhu. Nah, ini jadi dalil bahwa wong teduk tidak batal wudhunya. Yeah. Teduk, duduk, teduk, duduk, yang pantatnya mantap di lantai. As-salisu, yang ketiga, ilta iltiqa'u basyaratai rajulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Bersentuhan dua kulit lanang betina yang kabiraini, yang sudah akil baligh, ajnabiyaini, yang tak kate hubungan keluarga, min ghairi ha'il, tanpa ada penghalang. Bersentuhan dua kulit lanang betina yang sudah akil baligh, yang tak kate hubungan keluarga, tanpa penghalang. Nah, artinya wong duwiko ini ibu halal nikah. Segala wong yang halal nikah dengan kita besenggolan kulit, maka batal wudunya. Setiap yang besenggolan kulit batal wudunya, maka bersalaman haram hukumnya. Bukan yang kita tu besar reti, bukan. Memang haram hukumnya. Tu. Jadi kalau dia nyo kecil, tidak batal wudu. Kalau dia nyo sudah akil baligh, maka batal wudunya. Siapa baik? Yang tidak batal wudu itu dengan jalan tiga. Minan nasab, mim musahara, minar radha'ah. Yang tidak batal wudu yang dari nasab, wong tuanya, anaknya, dulunya, ponakannya, mamangnya, wak bibiknya, itu tidak batal wudu. Umak tidak batal wudu. Anak tidak batal wudu. Cucung tidak batal wudu. Ya, yeah. Dulu umak yang sumak sebapak, atau dulu sumak, atau dulu sebapak, tak batal wudu. Dulu umak sumak sebapak, dulu umak sumak, dulu sumak sebapak, tidak batal wudu. Artinya dulu ada sengketan dulu. Wak bebek kan yai dulu bininya tiga. Nah, dengan ini umak bapak, bibian ini umak bapak, bibian ini umaknya sumak bapak lain. Yang ini sebapak lain umak. Nah, jadi yang macam ini tidak batal wudu. Ponaan. Ya, yeah. Balik ponaan. Dulu, dulu sumak sebapak, dulu sumak atau dulu sebapak. Tidak batal wudu. Dulu segawaan batal wudu. Jando ngawa anak, dudo ngawa anak, dia kawin, bui duiko ni batal wudu. Karena tidak berdulu. Tapi janda dengan dudo ni kawin, lantas dapat anak. Nah, anak ini dengan kesini seumak, dengan kesini sebapak. Tapi yang sumak, tidak sumak sebapak tadi, maka batal wudunya. Yang baru lahir ini tadi, tidak batal wudu. Kesini dulu sumak, kesini dulu sebapak. Itu nak diapalkan Bapak Ibu. Nak diapalkan itu. Nah, ini dari nasab. Dari keluarga nasab. Mim musahara minar radha'a, dari susunan. Ma yahrumu minar radha'a kama yahrumu minan nasab, dalam hadis.
apa yang diharamkan dalam susuan diharamkan sepertinya haram di dalam penasab. Jadi susun itu 5 kali netek, 5 kali nyusu sekenyangan, kurang dari 5 tidak dianggap sebagai dulu susun. 5 kali dalam usia di bawah 2 tahun. Kalau 45 tahun, 4,5 tahun itu sudah ketuan, 4 tahun setengah, 4,5 tahun. Kalau dia umurnya 2 tahun lebih tak baca juga. 5 kali nyusu ini jadi anak susun. Anak susun ini ibu sama hukumnya dengan nasab, cuman anak susun ini tidak dapat waris, tidak dapat waris dan tidak dapat jadi wali nikah. Duit kok tu baik. Cuman hukumnya hukum tidak batal wudu. Sama baik. Anak susun, ponakan susun, bibian susun, wak mamak susun, bak empat dia nyusu ni tadi, bininya 3. Jadi anak susun tadi kesini, dulu sumak sesusun, dulu sebapak sesusun. Nah itu nyebutnya sama dengan yang model tadi lah. Tuh, tidak batal wudu. Nyujud bibian kalau macam tidak batal wudu. Balik kemisan tetap batal dia. Nah, min musohara, dari pernikahan yang tidak batal wudu adalah orang yang melahirkan bini atau yang melahirkan suami, itu baik yang tidak batal. Mertua, umak mertua, terus wa'in ala pucuk. Dulu mertua batal wudu. Bini muda mertua batal wudu. Bini muda mertua. Karena ngapa danya batal wudu? Karena bini mudanya tadi tidak dong melahirkan istri atau tidak melahirkan suami. Jadi yang tidak batal tuh yang melahirkan langsung. Nah, yang melahirkan langsung itu tidak batal wudunya. Kalau dia yang jadi kalau dia nyomin dari pernikahan, jadi mantu dengan mertua dengan nyai terus pucuk tidak batal wudu. Kanan kiri batal wudu. Dulu mertua batal wudu. Karena kalau bercerian atau mati, si mantu tadi boleh ngembek bibian bini. Boleh dia ngembek bibiannya, boleh. Tuh. Atau dulu mertua tadi ngembek bekas bini ponaan. Karena ponaknya mati, jadi dia ngawininya. Boleh. Jadi ibu-ibu kalau dulu mantu dulu tidak nyujud kamu, tidak usah nak marah. Di Palembang ini mantu dulu tidak nyujud marah. Orang ajar, tiago, aku ni dulu mertu kau, tak kau sujud, haram. Yayat nyujud mertu agung, haram. Agung nyujud mertua yayat haram. Yang betina. Kan kata hubungan. Hubungan apa? Kan dia hubungan. Yayat dengan mertua agung apa dia? Orang lain. Bini agung nyujud dayat haram. IP. Sebaliknya mak itu juga. Mertua biar macam mana tidak batal wudhu walaupun sudah bercerai. Tidak batal wudhu karena dia diikat oleh pernikahan. Jadi kalau dia mak mana dengan suami istri? Sekarang ditanya, ngapa laki istri itu bisa nikah? Agung, ngapa pacak kawin dengan bini? Sarif, ngapa pacak kawin dengan bini? Dayat ngapa pacak kawin dengan bini ya? Karena
batal wudu. Jadi kalau sudah kawin tidak batal wudu, jadi apa dayatnya? Maka itu Imam Syafi'i menetapkan hukum suami istri tetap batal wudu. Untuk ngapa? Untuk melanggengkan hukum pernikahan. Oh, tapi Ustaz, kan kalau sudah nikah tuh halal galo. Sangkan halal itulah. Kalau nak dihukumkan nikah tuh halal, lantas lah suami istri tidak batal wudu dan dia juga boleh berhubungan badan. Mak mandu dengan dulu, lagi boleh pula. Nah, jadi ibu melok be pendapat wong lamo, melok be pendapat kiai-kiai lamo yang menyatakan tetap batal wudu. Ya, untuk melanggengkan hukum pernikahan. Tuh. IP. IP dengan IP batal wudu. Misan dengan misan batal wudu. Sangkan misan dengan misan batal wudu. Karena nasabnya ibu tidak murni lagi. Sudah dipasoki oleh wong lain. Jadi nasabnya sudah busak, darahnya lah berubah. Jadi dibalik garis misan, jadi hukumnya batal wudu. Nah, boleh kawin. Misan pokoknya yang namanya misan boleh kawin. Biarpun bapaknya dua beradik sah kawin. Namanya misan boleh itulah kawin. Cuman di jero kitab disebut nikah dengan sanak keluarga para itu rato-rato kebanyakan hasilnya tidak bagus. Kurang sempurna akalnya. Kadang bentuknya. Kenapa? Nah, ini. Zaman dulu ibu, yai-yai ini muat rumah besar. Anak-anaknya tidak boleh kemana-mana. Kalau kawin nebeng bawah, nebeng pinggir, nebeng tengah, nebeng. Jadi 7 anak berkumpul di rumah itu kan. Tambah mantu 7, 14. Beranak kan lo ibu? Beranak, halo? Budak ni main bu di rumah. Dengan misan ini bermain. Nah kan dia ni terlalu dekat. Tak katik berasa pemisah ini misan. Dulu. Sini melok cek. Padahal ini misan. Wong tua dua beradik. Nah digendong yolah. Atau sama-sama main. Besar-besar-besar nak dijodohkan. Mahap ngomong kasarnya. Nak nedok inyo ni tak sampai hati. Nedok idolo. Jadi nilai sperma tu tidak sehat. Waktu terlaku hubungan suami isteri, keluar sperma tu antaro. Tak ada pelong hati ni. Sehingga nilai sperma tu rendah. Mempengaruhi pertumbuhan budak. Mako itu mahap ngomong banyak yang nikah sama misan anaknya galak tak sehat. Bukan tidak sah, tidak kurang apa? Yo, sekilo dah angin. Bukan tak boleh, tapi ada juga yang jadi dengan misan sehat. Kan wong zaman dulu ngembek mindo eh. Wong tua yang bemindo ditarik budak ni bementelu. Ado. Wong tua bemindo, anak mindo diembek, galo macam lah. Karena zaman itu sepi. Zaman tu sepi, budak ni katik gawe, kawin ke jadi ado gawe. Zaman ini merayap, Bu. Nyari dewek dia boleh di KI, boleh di internet, boleh di mana. Tinggal kita baik peningan. Pokoknya kapan ini tembek tercengkem laju. La haula wala quwata illa billah. Jadi sudah. Kesimpulannya, orang yang tidak ada hubungan dari nasab, dari pernikahan dan dari susunan, maka itu dihukumkan batal wudu. Mak mano pun jalannya. Misal anak dulu besar dengan kita sehingga kita sebut itu anak kita. Nah, dia dari kecil memang dari kecil ni
sakit-sakitan, kapan sakit diajak balik ke rumah bibiannya sehat. Ah sudah jeceknya. Besar kelah kau. Mun balik ke rumah sakit, balik ke rumah sakit. Melok kau sehat. Dah, anak kau ni kan. Ha, meloklah si cek tadi, melok si dulu tadi. Sampai terbesar tergadis. Dah baca tetap bukan anak dia. Ha, kandung apa? Nasabnya dah ada. Cuman tetap dapat pahala masa. Cuman untuk nasab batal wudu, tetap hukumnya batal wudu. Baru-baru ni ada yang nanya, "Ustaz, tuan ni mak ini bu, maknya ni habis ngelahirkan dia sakit. Sakit jadi melok dia. Jadi dari kecil dan berapa hari itulah melok dia. Main hari lah besar kebingungan muat akta kelahiran." Anu Ustaz, jadi akta tu nama siapa? Nama kau cikgu. Dah apa nama kau? Akta kan? Iya, waktu kahwin kakek, bapaknya wali kenya. Untuk surat menyurat dunia ni boleh pak, nama kau. Cuma untuk akad nikahnya, tidak baca, tetap bapak aslinya. Tu, ya. Yeah. Pacak anak angkat tadi menjadi anak kita, pacak dijadikan ponaan, tumpang kenetek. Ngembek anak wong tadi, nah di misal diembek lagi kecil, disusukan dengan dulu kita yang lagi nyusui. Jadi budak ini besar jatuhnya ke dengan kita ponaan susun. Jadi dia nyujud tak batal wudu. Cuman kedudukan dia tetap sebagai anak angkat. Cuman untuk wudu tak batal. Waris tetap hibah. Anak angkat tidak mendapatkan harta waris kecuali dapat harta hibah. Maka itu maha ngomong ibu-ibu, bapak-bapaknya ibu-ibu. Kalau kamu punya anak angkat, tolong buatlah surat hibah. Kalau ibu tidak bikin surat hibah, anak angkat ibu akan dituntut oleh dulu-dulu ibu, tidak akan dapat bagian harta. Tuh. Jadi njuk surat hibah. Hibah itu tidak usah banyak-banyak lah. Misalnya ada bedeng, njuk dia siko. Kalau dijuk ke dia galo, jelas yang si dulu tadi pasti ribut. Yeah. Ini lagi ada ribut siko. Mati bapaknya anak angkat, ninggalkan dua anak, bini siko, katik keluarga, dari ahli warisnya tu ngusil. Cuman rumah itu buruk, dia nyuyang nandan inyo, segala macam. Sekarang ni lagi nak diusir. Datang ke rumah. Jika memang yuk dak katik bagian. Laki ayu anak angkat setahu ku. Yu nak mak mana cerita ni Ustaz, kami mangun rumah lah nak puluhan juta. Nak berangkat macam itu be mak mana ceritanya ni? Kami nak balik ke mana? Kami omongkan macam itu dijawab salah kamu. Apa kamu dandan ni rumah lah tak waris. Jadi anak ketemu dengan ahli warisnya ngomong mak ini. Untuk bab masalah ini harus diutamakan perasaan. Kamu pikirkan bahwa si laki si bapak donyo ni dari kecil dibesarkan dan donyo melok ngurus umak bapak angkat dia yang mesak ke dia ngurus kenjuk makan kalau macam. Jadi untuk bab ini kamu main perasaan. Rumah ni besar, nah sudah tetaklah yang mana rumah dia nyonan dan kinyo bagian sedikit ini hibah kelah ke dia, siso yang lain kamu embe. Kalau kamu nak nulukan soal usir mengusir, kio-kio donyo tiga beranak ini nak berlari ke mana lah? Dia tiga beranak ini nak nyari rumah di mana? Dijok duit 10 juta nak ke mana coba zaman ini? Sementara dunia sudah negak rumah lah di batunya lah di tanggonya batu lah di cawnya habis duit sekian puluh juta. Mana kamu kata perasaan dunia diangkat dari kecil sudah menjadi dulu kamu. Jadi didahulukan perasaan lah. Ibu kan ngadepi masalah model macam ini, kalau kita punya anak angkat itu memang termasuk bagian dari kasih sayang kita. Cuman campakkan selembar surat hibah untuk dia. Hibah itu sekendak ibu, cuman hibah itu jangan sampai ngilangkan hak ahli waris yang lain. Hak ahli waris yang lain pacak hilang,
kalau ahli waris yang lain mengikhlaskannya. Caranya kumpulkan dulu. Misal ada dulu orang lima, kumpulkanlah lima. Aku ngumpul ke kamu lima beradik ni, kita orang lima. Kamu tahu aku ni tak punya anak. Rumah aku ni sikok ni lah. Boleh dengan laki ku, kami laki bini tertegak inilah bagian aku. Aku ni tak takut kaget kalau sampai ajalku keduluan. Kamu ke belakang lagi ribut. Kamu tahu dunia ni kembek dari kecil ni kan. Jadi aku ngumpul ke kamu ni, aku nak minta ikhlasnya bahwa rumah yang ditunggu ni nak kenjuk ke dianya ni. Aku minta ikhlasnya ni dengan kamu supaya kenjukkan. Khawatir kalau aku ni nulu dari kamu. Karena kalau aku mati duluan, ahli warisnya kamu empat. Sementara anak aku nak dikemanakan. Kalau nak dinjuk cuma selini, tak kecukup, rumah ni cuma kecil, ukuran 4x6, misal. Oh sudah je, itu hak cek, bukan soal hak mengaha. Ini kertas, tikin adokin. Jangan yayo-yayo. Jangan ni bagau seluruhnya pakai kertas. Tikin. Pada tanggal ini bahwa kami yang namu di bawah ini, Sianu-sianu binti Sianu, ikhlas bahwa bagian daripada rumah alamat sini hak milik dulu kami namu ini, tinjukkan dulu kami kepada anaknya. Tekin, selesai. Kapan-kapan tidak kata surat ini, bibi anaknya ini mati. Nah, anak kamu, anak wong empat tadi ngomong, mana? Kau tuan angkat. Ini ada bagian umat kami. Anu kan lanjut ke ibu dengan aku ini. Mana suratnya? Nah, zaman ini benar lagi jadi salah. Zaman ini perlu surat galau, kertas galau. Semalam debat presiden lagi pakai kertas. Debat presiden lagi pakai kertas. Apa takut jawab, apa takut apa, tak tahulah. Nah, jadi itu ibu, surat, surat, surat. Jangan sampai salah. Sudah itu ibu. Anak ini ibu muda, 45-an. Cuman ngurus si wong tua-tua di Palembang. Jangan galak leles ibu. Jangan galak muat-muat hibah. Pesan mak dulu buat aku. Iyo ngomongan siapa mak tu. Jadi kalau ibu memang ada hibah, nak ngejok hibah, jangan pernah ngehibahkan sesuatu di belakang anak yang lain. Ngomonglah kalau iyo kebab tiga ikut anak tu anak kita kalau jok tahu baik sudah. Ini gilingan mati ngomong yang besar. Iyo uji mak njok ke aku kalau kapan-kapan cek mak ngomongan cek. Waktu di rumah sakit, waktu mak lah sakitnya tu nah mak misi aku. Kapan-kapan mak misi. Ni yang mak inilah galak ribut. Yeah? Nah jadi kalau ada nak njak-njuk ngomonglah terang-terang. Perkara waris ini bu, perkara perasaan. Ingatkan bu, dulukan perasaan. Senang dulu senang kita, susah dulu susah kita. Nah perasaan ini di akhir zaman ini sudah Allah cabut. Sehingga nak saro-sarolah kau, nak senang pokoknya aku. Yang macam ini dah tak katik lagi. Perasaan macam ini sudah tidak ada lagi. Ya Allah, sudah. Jadi kesimpulannya, kalau budak sudah akil baligh, sudah besar, hukum tetap batal wudhu, walaupun mati. Jadi kalau ibu ada wudhu, nyenggol wong mati, walaupun suami tetap batal wudhu. Yang dibatalkan itu yang hidup. Inilah yang galak jadi ribut di Palembang ini. Ngapa laki mati, bini nak nyium? Tak boleh. Lagi hidup lagi boleh. Lagi hidup lagi boleh nyium lagi. Mana imat tidak boleh. Lagi hidup dicium dia nyengai lagi boleh. Nah, ini tak ada baca ngai lagi. Maka kalau aku kongkon, cek nak nyium apa? Cium tak ada boleh. Cium. Siapa tak boleh? Ajalah cium lah situ. Tak apa-apa. Terakhir nak kusel, kusel. Cuman kalau ada wuduk batal. Sudah. Wa arabi' yang keempat
masu kubulil adamiyi au halaqati duburihi bibatnir raha au butunil asabi'. Keempat, batal wudu dengan menyentuh lubang dubur anak Adam atau kelilingan lubang duburnya dengan perut telapak tangan atau perut jari-jari. Yang putih ini, Bu, nah, yang putih. Jadi kalau misal ibu ngendong cucung yang tak ada bercelana, tergendong, lubang dubunya tertempek di tangan sini, tidak batal wudu. Kalau dia kena yang putih sini, batal wudu. Jadi khusus yang putih. Kalaupun dia tersentuh dengan punggung tangan yang hitam, tidak batal wudu. Cuman yang batal yang putih. Kalau yang sini hitam, tidak batal wudu. Ya, yeah, baik dubur maupun kubul itu. Kalau dia dengan tapak tangan, ada uang ni cocongnya mesin, ceweknya dengan kaki, tidak batal wudu. Ibadah wudu, cewek cocong dengan kaki, tidak ada batal wudu. Ya, yeah. Atau dengan hitam tangan, tidak batal. Ini yang dengan yang putih. Inilah empat pembatal wudu, pembatal wudu yang harus dijaga. Yang termasuk mahram yang tidak boleh dinikahi dan tidak membatalkan wudu jika bersentuhan dengan 18 wong. 7 orang dari sebab keturunan, ibu dan nenek baik dari pihak bapak ataupun ibu seterusnya sampai ke atas, yai, boyut, ciut, cangge, wageng, centong, egos, pucuk sana. Anak, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah. Anak, cucung, buyut, piut, cangge, wageng, centong, egos, bawah. Saudara perempuan seibu sebapak atau seibu saja atau sebapak saja, tidak batal wudu. Saudara perempuan dari bapak, bibi. Saudara perempuan dari ibu, bibi juga. Anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya, ponaan. Anak perempuan saudara perempuan dan seterusnya, ponaan juga. Cuman ponaan laki batal. Ponaan laki batal, ponaan bini batal. Siapa lah dia jeru ni nak contoh? Kain ni dewean bulok lanang. Ponaan Kak Jahit. Kak Jahit. Siapa dulu ayat? Entina ini yang cek ni siapa? Cek apa? Ini. Cek? Cek Ena. Cek Ena? Nah. Empi. Empi dengan Kak Edi. Laki Cek Ena. Batal wudu. Kak Usdi. Ya? Yeah? Nah. Dengan pi batal wudu. Kae dewean lanang kan? Ya, yeah, dewean kan? Ada. Nah. Jadi Kak Usdi empi nyujud Kak Usdi batal wudu. Itu. Iya. Kalau Ustazah Juwairiyani wiwi nyujud waktu hil. Ya, wiwi waktu hil pi wong ni waktu hil namanya. Nah, Wiwi anak ibu Juwairia namanya Wiwi, lewang kami main Wiwi. Nah, nyujud waktu hil batal wudu. Ibu tak tahu juga yang mana waktu hil. Ya, yo. Mana? Anak tu? Oh, ya, ya, ya. Anu apa? Wida, Sarif, Sarif. Ada anak cek ponaan. Ah, Kak Din. Kak Din, Cik Yuli eh. Ha, dengan anak dengan Tami. Dengan Tami anak Cik Mar, batal. Jadi ponaan dulu batal wudu. Karena apabila bercerai dengan bini atau mati, maka dia boleh ni nikah ke situ. Yeah. Yang galak kejadian ini, Bu, hari raya.
Hari raya ni nah. Nah, mendak nyujud tak boleh duit. Cuba sujud umnya, sujud umnya. Nyujud um. Boleh duit. Tidak nyujud, tidak boleh. Kenapa ibu hukum Islam diharam ke? Jauh sian ke nabinya, IP, batal wudu dengan IP. Kak Usti dengan Cik Hoi, batal wudu. Kenapa? Kalau kasarnya main ibu, kalau ngomong kasarnya, Kak Din dengan Cik, nah batal wudu. Ya main ini nah, cara kalau nak ngomong kasarnya, ngapa? Lanang betino tu dengan, kalau dia sudah akil balik dihukumkan haram hatta dengan misan, kalau nak dia bahasa kasarnya, ibu yakin tak laki kamu tidak disirung? Nah, lanang juga tidak yakin kalau bininya itu tidak disirung oleh wong. Jauh kesian ke nabinya, IP tadi ada hajat dengan IP. Nah, kapan yo tempat dia menemukan keinginan dia tadi? Salaman itulah. Ada yang IP ini keliwatan ibu pakai sengopan. Aduh. Cipika-cipiki. Banyak ibu di Palembang. Astagfirullahaladzim. Ay, cak dulu dewek dulu lah. Apa pacak nyengkem kawan tu? Lalu baca lah. Ada batasan hukum. Jadi, kapan pacak ngaso ke tangan IP tadi? Salaman ni lah. Ay, gayo. Ada be mahab ngomong yang balik haji, sengopan. Tapi dia gantinya bawa turun dari Mekah maksiat. Banyak Palembang. Jauh kesian ke Nabi yang maka tu nak benar-benar hukum syariat, hukum nak dijaga benar-benar. Uji wang ustaz, kalau betino yang sudah tidak men lagi, tidak ada haram salaman dengan dia, tetap haram. Tetap haram. Ay ustaz lah tua juga. Itu di TV tu wang umur 80 masih nikah. Boleh budak bujang umur 18 tahun, dia umur 80. Mak mana itu? Nah, jadi tak baca hukum, tak usahlah nak di roba-roba. Kapan haram tetap hukum ha? 7 orang dari sebab hubungan persusuan, urutan mereka sama seperti mahram yang disebabkan keturunan 4 orang sebab pernikahan, ibunya istri atau mertua perempuan, anak tiri. Nah, anak tiri ini ibu, kalau wong tuanya sudah berhubungan, misal jando kawin dengan seorang laki-laki, sudah akad nikah. Nah, sujud ayah kau ni, ayah baru, haram hukumnya karena dia belum berhubungan badan. Jadi boleh si anak tadi nyujud bapak baru tadi kalau dia laki bini sudah berhubungan badan. Selagi belum berhubungan badan tetap hukumnya haram. Kalau dicerainya bininya tadi, dimbeknya anaknya sah. Ya, yeah? Anak tiri, anak tiri tidak batal wudu. Anak tiri, kalau sudah dia termasuk anak tiri, termasuk juga bapak tiri. Ini hukumnya bu sama dengan anak dewek. Jadi kalau ada janda punya anak, nikah dengan seorang laki-laki, anak suami itu anak istri. Jadi hukum doanya, derajat doa sama dengan anak dewek. Anak kualon itu derajat doanya sama dengan anak dewek. Jadi makbul doanya itu sama. Suami ibu nikah lagi dengan seorang janda yang punya anak, itu anak jadi anak dia. Kalau dia nikah, dia lantas punya anak dengan lakinya tadi, laki kamu belak bini tadi dengan janda punya anak, suami anda ni yang punya anak tadi dengan dia jadi anak dia, tidak batal wudhu. Nah, kedodoan doa, doa anak si kualon dari laki tadi, doa dia walaupun ini anak gawaan janda tadi, dia noakan bini yang dari bapaknya tadi, hukumnya sama be dengan anak dia karena dia jadinya tidak batal wudhu. Tuh. Jadi ini kedodoan anak kualon. Istrinya anak menantu perempuan sampai hari kiamat tidak batal wudhu menantu. 4,
istrinya bapak, ibu tiri, itu tidak batal wudu, tidak batal wudu. Nah, ini yang termasuk kategori yang tidak membatalkan wudu, membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Apa nak ditanya?